Nah ini ya, untuk reward paling tinggi nih, ranking 1 dapat 300 diamond. Wow, eventnya lumayan. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player raja menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server induk ya, ada di server Cina. Sekarang kita ini eventnya masih belum selesai ya. Eventnya masih belum selesai, men. Nih lihat, eventnya masih belum selesai. Ini aku kemarin aku nggak login, cuy. Nggak login yang server Cina ya, karena yang server Cina private server itu aku cuman pure penimbun ya. Aku cuman untuk ngeliat kondisinya doang, cuy. Oh, ternyata walaupun kita nggak login ya, kita tetap bisa ngeklaim, cuy. Nih, kalian lihat. Aku nggak login kemarin tapi tetap bisa ngeklaim ya dua kali jadinya. Nice sekali. Oke, ini aku udah tamat ya. Yang ini udah tamat semuanya, cuy. Udah kelar semuanya. Oke, kita langsung mencari itu aja ya. Kita langsung cari Primal Kyogre, cuy. Kita lihat Primal Kyogre. Oh, ini ada lagi ya. Ini event bulanan. Kalau kalian belum tahu, kalian mungkin bisa ngelihat ngelihat videoku yang sebelum-sebelumnya ya. Elemen apa ini namanya? Server cross server elemen challenge kalau nggak salah. Cross server elemen challenge. Soalnya kita bakalan masang tim yang satu elemen doang ya. Masang tim yang satu elemen doang. Mana ini? Aduh, aku ini masih nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Nanti kita tunggu aja dia nyampe ke global ya. Kita tunggu aja dia nyampe ke global. Dan untuk event yang ini, wow, ini mini game ya. Mini gamenya keren sih. Kita coba deh. Oh, ini kesini. Oh sih, ada mini game ya. Ada mini game baru, cuy. Keren ini, keren. Wait, mana. Aku kalau main game kayak gini bisa bodoh banget, cuy. Oh ini. Ini. Set, oke. Ini apa sih? Aduh, mana anjir? Udah nggak ada lagi, cuy. Oh ini. Bisa nih. Nice banget. Ini. Nah, gitu kan. Ini gini. Set. Tinggal kita cari Pikachu satu lagi, men. Kalau kita bisa cari Pikachu satu lagi gitu. Salah. Gini. Nah, gini. Set. Nice banget. Ini kita ledakin sekarang, cuy. Pikachu-nya ya. Oh, gitu. Nice banget. Dia bisa ngancurin semua Pikachu ya. Nice, aku baru tahu ini ada mini game baru kayak gini ya. Gini, set. Nah, kan biar dua langsung. Ini kita lihat dapat hadiahnya apa ya. Kita lihat dapat hadiahnya nanti apa, cuy. Kalau misal bisa bisa GG banget mainnya kayak aku gini ya. Kalau mainnya bisa GG banget kayak gini, kita dapat apa nanti kita lihat. Gini. Nice banget. Kita dapat bom yang Bulbasaur. Ini kita ledakin langsung ya. Bulbasaur, nice banget. Meledak semua dong Bulbasaurnya. Oh, nggak semua ya. Aku kira bakalan semua meledak gitu. Oh, beda-beda. Berarti beda-beda ya. Ini kita lihat yang api. Oh, kalau yang api langsung ngancurin gini. Kalau Bulbasaur itu ngancurinnya random. Ini ke sini deh. Kalau gini, oh nggak bisa ya. Ke sini. Mana lagi? Udah nggak ada, cuk. Udah nggak ada ya. Wait. Gini. Ini harus sampai atas gitu kah poinnya? Oh, harus sampai bawah ya. Harus nyampe bawah banget, cuk. Oke. Ini 4. Ini bisa. Wait. Ini bisa. Nice sekali. Ini gini. Ini 4 langsung. Mana ya? Ini gini. Gini. Wah, ini kalau asik juga ya kalau misal ada di global, cuy. Kapan ya di global ada kayak gini? Mungkin anniversary besok udah ada ya. Semoga aja anniversary besok udah ada, cuy. Dan semoga hadiahnya ini nanti keren banget ya. Sumpah, ini nggak tahu aku hadiahnya karena aku belum baca rule-nya juga ya. Aku belum baca rule-nya, cuy. Jadi aku belum tahu hadiahnya apa. Biasanya kalau ini ya, oh ini ada rule, man. Ini ada rule. Oh, tapi nggak diliatin hadiahnya ya. Nggak diliatin hadiahnya, cuy. Oke, nice banget. Kita dapat owl.
Oh, kalau owl itu bisa shuffle ya, bisa shuffle. Pikachu langsung yang Pikachu hilang semua. Oh, bukan Bulbasaur. Oh, bisa gitu ya. Nice banget. Combo. Kombonya banyak banget, cuy. Kombonya banyak banget tadi. Ini oke. Okay. Ada Squirtle. Squirtle baru nih. Squirtle baru ini efeknya kayak mana coba? Oh, dia langsung banjir, men. Langsung banjir. Oke. Okay. Set. Mana-mana gini. Oke. Okay. Nah, ini combo ini, cuy. Bakalan combo nih Squirtle-nya. Jadi T, nice banget. Nah, sekarang kalau misal dua kayak gini, ada dua combo spesial yang bebarengan, kalau digeser, oh nggak bisa. Aku kira bisa disatuin gitu. Ternyata nggak bisa disatuin, cuy. Aku kira bakal bisa disatuin ya. Kayak Candy Crush gitu. Candy Crush kan kalau nggak salah bisa ya. Oke, okay, nice banget. Owl, si siapa itu? Hood-Hood ya, namanya Hood-Hood. Kita kurang 4 lagi, men. Kurang 4 lagi ya. Kurang 4 lagi, yuk. Bisa, yuk. Gini. Oke, okay, nice banget. Combo dong. Oh, udah 0. Oh, udah 0 ya. Udah 0. Oh, gitu. Oh, baru dong aku sekarang, cuk. Baru dong, ya, ya. Jadi kita harus 8 kali anu Pikachu sama 8 kali yang Hood-Hood, men. Oh gitu. Oke, oke, oke. Ini bisa direset nggak ya? Ini tuh ternyata langkah ya. Kita bisa 100 langkah tapi harus ngancurin 20 kali Pikachu sama 8 kali Hood-Hood. Oke, oke. Untuk hadiahnya nggak tahu ya aku hadiahnya apa, cuk. Oh, bisa kita refresh ternyata. Oh, bisa kita dapat 30. Ini kita coba ya. Ini kan 12/20. Kita coba kalau misal Pikachu nih. Jadi 13 nggak? Oh, jadi 15. Oke, oke. Terus kita cek lagi nih. Set. Pikachu-nya jadi 18. Hood-Hood. Kita tambah nih 4. Oke. Harusnya udah kelar nih. Hood-Hood-nya kelar. Oke. Oh, gitu. Jadi misinya ada yang dikirim ya, cuk. Misinya ada yang dikirim. Sekarang kita harus Charmander. Kita fokus ke Charmander ya. Harus menghancurkan 11 Charmander, men. Ini harus kita ini dulu baru bisa Charmander nih. Oke. Okay. Aduh, Charmandernya udah habis lagi ya. Ini biar combo, cuk. Biar combo nih. Nice, Squirtle ya tapi. Oke, okay, nice, kita dapat Charizard ya, dapat Charizard lagi tadi. Oke, okay. Harus Charizard lagi nih. Charmander, sorry, Charmander. Hood-Hood-nya kita ancurin biar Pikachu-nya bisa combo. Oke, okay, nice. Nah ini Pikachu nih. Set, please dapat Charmander yuk. Charmander-nya nice banget, kelar. Kelar ya, kelar ini 7. Habis ini misinya, oh misinya tuh selalu berganti ya di sini, cuy. Ini kan, oh sekarang harus Charmander 17. Gila, ini ada rankingnya gitu kah apa gimana ya? Mainnya ranking apa gimana gitu aku nggak tahu, cuy. Dan ternyata hadiahnya nggak langsung dapat ya. Aku kira hadiahnya bakal langsung dapat gitu. Oke, ini kita si Charmander kok nggak bisa? Oh, udah habis ya, udah habis, cuy. Udah habis. Dan ini nggak tahu ya, ngelihat rankingnya di mana gitu aku nggak tahu, cuy. Ini cuman pure mini game kah? Bentar, aku artiin ini dulu ya. Oke, ini setelah aku translate ya, setelah aku translate ini. Ketika 5 atau lebih avatar elf terhubung dapat dihilangkan avatar elf. Oke, sama ya, ini api khusus setelah api khusus, setelah rumput khusus dihilangkan 4 avatar acak di lapangan akan menjadi avatar atribut yang diperlukan untuk babak ini. Berarti ini emang nggak ada reward sama sekali ya. Ini emang beneran cuman pure mini game, men. Ini cuman pure mini game ya. Karena aku baca di sini ini sama sekali nggak ada apanya, sama sekali nggak ada reward ya, sama sekali nggak ada reward. Sumpah aku juga bingung kenapa di vlog. Oh ini cuy, ada ya, ada. Ternyata rewardnya di depan. Sorry. Ternyata ada ya, ada rewardnya, men. Ini kita lihat. Ini apanya nih? Nah ini ya. Nah oke. Jadi dari mini game itu aku tadi poinnya berapa ya? Ntar kita lihat. Oh ternyata juga ada shopnya, men. Juga ada shopnya ya. Ini kita lihat, ini yang paling tinggi itu 1699. Aku malah nggak masuk ya, aku nggak masuk, cuy. Poinku tadi cuma sekitar 600 dan aku unrank ya. Aku ini unrank mungkin bukan gara-gara
nggak masuk poinnya ya, tapi mungkin gara-gara aku ini akun penimbun doang. Oh enggak, ternyata cuma 100 men, yang diliatin cuma 100 ya. Cuman top 100 cuk yang diliatin. Sedangkan lihat kita ini poinnya cuma 800. Poinku cuma 800. Tadi yang top 100 itu minimal 900. Oke. Dan untuk rewardnya ya, untuk reward paling tinggi ini cuk. Aduh, bukan. Ini udah diklaim semua coba. Nah ini ya, untuk reward paling tinggi nih, ranking 1 dapat 300 diamond. Wow, eventnya lumayan keren ya. Dapatnya 300 diamond men. Ini kalau aku kan ranking antara 100 sampai 200, dapatnya cuma 130 dan dapat universal shard. Oke, nice banget. Untuk tokonya kalian bisa beli, nah ini nih. Kalau aku ngincernya ini doang nih. Ini bisa legendary ya, chip ya, bisa gacha chip. Gacha chip, rune, terus palu ini untuk gacha rune ya. Ini gacha chip, gacha rune sama research. Yang lain cuma research. Tapi ini penting juga ya untuk device, cuy. Oke, jadi itu ya Jo, itu event baru di server Cina. Men, aku nggak tahu ini. Ini bakalan jadi event bulanan gitu atau cuman event special anniversary doang ya. Tapi kalau jadi event bulanan sih keren juga ya. Jadi event bulanan bakalan keren juga. Oke, jadi mungkin aku cukupin ya sampai sini Jo. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe, oke? Thanks for watching. See you in the next video. Salam Ampas Gaming. Bye. Bye.